King, seseorang belum bisa dikatakan beriman jika belum diuji. Tapi ujian ini aku rasakan sangat berat. Tapi aku yakin kamu mampu mengatasinya. Karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Kalau aku yang baru kenal Allah udah diuji seberat ini, bagaimana di hari-hari yang akan datang? Kamu akan tetap mampu mengatasinya. Karena imanmu semakin kuat daripada sekarang. Insya Allah. Isyana, aku membutuhkanmu. Untuk apa? Untuk menguatkan saat aku lemah dan membangunkan saat aku jatuh. Insya Allah, aku akan selalu mengingatkanmu. Aku ingin kamu mendampingiku. Mau nambah kopinya? Mau kue? Aku mau cinta. Jawab, Isyana. Aku masih menunggu. Menunggu aku menyanyikan lagu Ana Uhibbullah. Menunggu kamu menjalankan perintah Allah. Ada. Salam ya. Oke. Eh, foto dong. Cupi, lagu barunya kapan keluar? Tanya dia tuh. Kapan, Mel? Kalian tunggu aja. Lagu kedua lebih keren, lebih goks. Judul lagunya apa? Judul lagunya apa, Pi? Johnny, oh Johnny. Lagu tentang om-om. Enak aja lo bukan. Terus, lagunya tentang apa? Tentang orang tua yang menyiksa anaknya. Wah, oke tuh. Sama kayak bokap gue. Sama juga kayak nyokap gue. Tiap hari kerjaannya ngomel terus. Lu kan anak tiri, pantas saya domelin. Cabut ya. Iya. Yeah. Jen, lu kangen gak sama Cupi? Sama. Gue juga. Fans kita. Kenapa? Kalau mereka tahu Godless bubar, pasti mereka kecewa. Lo gak usah kasihan sama mereka. Kenapa? Mestinya lo kasihanin dulu diri kita. Kenapa begitu? Iyalah, baru juga viral dan terkenal, udah bubar. Dan sekarang orang-orang bakal lupa sama kita. Iya ya. Kita mau ngapain? Godless harus tetap hidup. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video.
Yuk download aplikasi video sekarang.